What's up guys? Jadi hari ini tanggal berapa sayang? 2. Tanggal 2, jadi kita lagi OTW ke Atlas. Ke Atlas. Untuk pertama kalinya gue juga baru pertama kali ke Atlas kan. Kita pengen cobain beach club di Atlas. Experience-nya kayak gimana gitu. Kamu sama? Pertama kali. Kalau kamu ke tahun pulau TikTok, aku dapat 500.000. Konten bodoh sih teman. Mungkin kalau kalian di Atlas nanti ketahuan follow, kita kasih 500.000. Kasih iPhone aja lah, udah langsung. Kasih iPhone aja. Handphone kamu lah. Karena ini aku buat rekam ini. Kan kamu mau ganti handphone. Handphonenya kasih ke followers. Bill. Jangan dong, masa dikasih bekas yang baru lah. Ya udah. Ya guys, kita mau OTW guys. Sampai ketemu di Atlas. Gitu dong. Soalnya macet banget loh di jalan. Kita udah sejam nih. Kayak merah semua nih di jalan. Aduh, asam banget. Asam banget. Padahal ini gas. Gila, lihat. Enggak, dari sana sayang. Ke sini. Sampai sini macetnya. Sepanjang jalan lah. Kayak bakal motor. Gimana? Ntar kamu gak mau kalau pakai Beach Street. Tanda lah. Aku pakai jalan kaki juga aku mau. Tapi kita jalan kaki ya jalan-jalan. Gara-gara nggak ada Gojek. Satu kesian kan. Apa ya? Sini jalan kaki. Tapi nggak apa-apa jalan kaki. Tapi mending naik mobil apa jalan kaki? Kalau untuk kemarin yang hujan mobil. Kalau macet? Motor. Bulenya. Kalau jalan kaki enaknya, misalnya ATW ke pantai dekat kayak sekitar 20 menit jalan. Lebih enak naik motor nih kalau kita ke Atlas harusnya. Karena macet kan, orang-orang motor lihat bisa nyalip-nyalip loh. Trotoar. Gak boleh lah trotoar. Itu boleh dong. Itu bule aja yang bule kayak gitu. Gak ada itunya. Polisi. Kamu berang nanti. Dan kalau aku nemu supermarket, aku panggil juga. Apa? Wah, di sini ada kan supermarket. Soalnya di pinggir pantai ini. Cuma saya pakai map kamu, saya ke atas. Habis. Ntar kita lempeng aja. Ya? Masih lurus ini. Aku pusing.
tadi loh.
sini juga ada sawah ya ternyata. Lagi nggak dipakai buat villa gitu kan ini sawahnya. Itu kan punya. Kau punya sawah di sini. Sempit banget sih. Sumpah aku target tahun depan ya, bukan tahun ini. Apa? Oh, punya villa di Bali. Wih, keren. Gak usah gede-gede. Petak aja. Villa di Bali yang sepetak tuh harganya di atas 1 M kan yang sepetak. Makanya saling mendoakan. Akhirnya di mana ya? Sampai. Oh, atas parking 2. Nah, di sini nih. Pencet guys, maaf. Nah, jadi kan lo parkirnya di mana ya? Ke kanan. Kan parkirnya di situ. Oh, iya. Jadi waktu mau pergi itu aku kayak waktu mau pergi ke Bali kan buat di pesawat biar apa? Ini ada parkir enggak sih di sini? Ada tuh, masuk. Ini kan out. Ya tapi disuruhnya ke sini tuh, masuk bisa ke situ. Enggak. Udah masukin aja sih mobil bagus. Jadi kalau mobilnya bagus tuh prioritas. Coba pakai mobil aku langsung diusir aja. Nah jadi waktu kita mau pergi ke Bali kayak, sini saya mau jajan nggak gitu aku kan yang nawarin. Huh? Sini saya mau minum gitu, mau coklat. Terus gitu kamu nyet kabur. Bukan kabur, aku ambil uangnya kan di ATM. Terus teh malah udah gini udah beres, pas aku mau bayar tuh udah cina udah dibayar ya kan, aku menjanjikan aku yang mau jajan nih. Terus habis gitu aku selipin deh. Iya, soalnya kelamaan loh gitu, aku udah nggak kuat jiwa membayar, laki-laki untuk membayar tuh. Ya udah guys, tuh di telepon, bye bye. Welcome to atas, selamat ini yang kita pesan tuh udah nggak ada mejanya, eh apa bednya? Oh, jadi terus yang nomor 7, jangan kemarin 6. Begini aja sih Atlas sih guys. Kita doang lah. Aku belum makan tau kak. Sama aja. Di sana aja. Atau ini udah bayar udah untuk makan ini semua. Sepi banget ya, masih sore ya? Rame di dalam. Oh, di dalam rame ya? Oh, atas welcome to the beach in the world. Gila sayang. Kita udah saling pakai baju hitam-hitam gitu. Lucu banget sih.